sudah saya jelaskan kemarin juga, memang benar, ya, memang benar silsilah yang ada di dalam kitab Tanwirul Qulub itu silsilah Thariqah Shiddiqiyah, tapi bukan sanad Thariqah Shiddiqiyah yang sekarang, bukan, tapi itu adalah sanadnya Syekh Muhammad Amin Qurti sendiri. Dengar dari Mas Ali, katanya dalam pelajaran itu tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga ada pelajaran tertentu yang menanamkan benih-benih nasionalisme kepada para santri, gitu ya, Mbak. Boleh Mbak cerita-cerita sedikit tentang pelajarannya yang menyangkut NKRI? Prinsip Nabi Muhammad, ya Indonesia ini yang paling dekat dengan prinsip
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa benar seperti itu, Mbak? Ada, saya lupa Gus siapa itu yang kemarin nyanyi di sana. Dia bilang kalau kita mau melihat negara mana yang paling mendekati prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad, ya Indonesia ini yang paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad. Betul ya kan? Masuk Pancasila. Iya. Oke. Nah, itu kan tadi pertanyaan Bapak, artinya saya punya masih satu. Ada satu hal yang menurut saya kejutan ya. Kejutan, karena dulu begini Mbak, saya itu pernah punya kerinduan. Saya pernah punya kerinduan, dan kerinduan ini saya tuang jadi satu surat. Saya kirim ke salah satu petinggi Banser itu. Tapi saya nggak tahu surat itu sampai atau enggak, itu nggak tahu. Intinya bahwa isi surat atau kerinduan saya itu supaya NU atau Banser itu membuat satu organisasi sayap yang merangkul seluruh anak bangsa lintas agama untuk sama-sama berdiri menjaga NKRI. Itu kerinduan saya. Nah, makanya ini merupakan satu kejutan buat saya ketika saya sampai ke Kloso, Jombang, ke lingkungan warga Sidikia, ternyata sudah ada PCPAI. Wow, keren sekali. Nah, ini menarik guys, persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Indonesia itu ada di Sidikia guys.